satu buah pot POE plus selan ya. Kita bongkar. Hanya seperti ini untuk isinya. Ini PCB ya. Tembaganya bagian dalam. Antenanya mirip, karena yang dalam mirip X60 itu ya. Kalau yang atas ini bulat, beda untuk direktornya. Kemudian power supply ini kelihatannya hanya mampu berapa volt ya, 15-an volt, 24 enggak bisa ini. Untuk RAM hanya sekitar 16, kalau enggak berapa ini, kita cek aja datasetnya. Seri W9425G6KH Winpun RTL8196E. Ini sekitar 400 MHz ya, kalau nggak salah. Kalau yang D itu 600 ya. IC PA juga ini sama seperti yang indoor, cuman antenanya saja dibuat sektoral lampu. Kita cek yang indoor ya, ini juga punya tenda. Tenda berapa antenanya, 3 itu. Chipsetnya, CPU-nya RTL8196 sama. Kemudian untuk RAM sama. Untuk IC PA juga sama. Ini RTL8192ER. Ini sama ya, 8192ER. Sama, hanya yang satu anten tidak digunakan. Yang ini 3 anten sekaligus digunakan. Jadi kesimpulannya hanya dimodif outdoor saja ya. Gitu. Untuk power sama ya, kurang lebih hanya mungkin 100 mili. Oke. Tenda 01 dengan harga sekitar 200 berapa ya, 130 atau 50 kemarin segitu ya, enggak sampai 300.000. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.